Seorang pemotor pria tanpa identitas tewas usai terperosok ke bahu jalan dan menabrak pohon. Pemotor itu hilang kendali setelah berupaya mendahului mobil yang ada di depannya. Seorang pemotor pria tanpa identitas ini tewas seketika usai menabrak pohon di Jalan Baru Lingkar Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Senin siang. Menurut warga sekitar, pengendara ini sempat bersenggolan dengan sebuah mobil. Diduga, awalnya ia hendak menyalip, namun naas ia justru hilang kendali dan berujung terperosok ke bahu jalan, menabrak pohon dengan keras, hingga akhirnya tewas dengan luka di wajah dan kepala. Jenazah pemotor ini pun langsung dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Lira Medika. Saat kejadian, pemotor sedang melaju dari arah Tanjung Puta menuju Klari. Kayaknya mah dia mau nyiap. Terus? Kayak kata kitanya mah tanggung kali, jadi banting setir ke kiri langsung nabrak itu pohon. Nabrak. Meninggal. Sendiri, Bu? Iya. Pemotor pria tanpa identitas ini mengenakan kemeja ungu dan celana jeans biru, diperkirakan berusia 30 tahun, dengan motor berplat B3451 FBD. Warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut diimbau melapor ke polisi. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.